Tunggu sebentar, jangan skip. Mari kita hayati khutbah terakhir Nabi. Wahai manusia, dengarlah baik-baik kata-kataku ini. Aku tidak pasti dapat bertemu dengan kamu lagi selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku ini dan sampaikan kepada mereka yang tidak bersama dalam majlis ini. Wahai manusia, sebagaimana kamu menganggap bulan ini dan kota ini suci, maka nyawa dan harta umat Islam adalah suci. Kembalikan semula harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya. Janganlah kamu sakiti siapapun agar orang lain tidak menyakiti kamu. Ingatlah, kamu akan dipertemukan dengan Tuhanmu dan Dia akan menghitung segala amalan kamu. Allah mengharamkan riba. Segala amalan yang berkaitan dengan riba adalah diharamkan. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dia telah berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar dan jangan kamu mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri kamu, mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak ke atas kamu, mereka berhak diberi makan dan pakaian dengan penuh kasih sayang. Layanilah wanita kamu dengan baik-baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka. Mereka adalah pembantu dan teman yang setia. Dan hak kamu ke atas mereka, mereka tidak boleh membawa orang yang kamu tidak suka ke dalam rumah dan dilarang berzina. Wahai manusia, dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah solat, berpuasa di bulan Ramadan, bayarlah zakat dan tunaikan haji bagi yang mampu. Ketahuilah setiap Muslim adalah bersaudara. Kamu semua adalah sama. Tidak ada orang yang lebih mulia melainkan takwa dan amal soleh. Ingatlah bahawa kamu akan menghadap Tuhanmu dan kamu akan dipertanggungjawabkan segala apa yang kamu kerjakan. Oleh itu awasilah, jangan sesekali kamu terkeluar daripada landasan Islam selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak akan ada Nabi dan Rasul selepas daripada ketiadaanku dan tidak ada agama baru yang akan lahir. Oleh itu nilailah dan fahamilah kata-kataku ini. Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu berpegang teguh kepada kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Hendaklah orang yang mendengar ucapanku ini menyampaikan kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami ucapanku ini. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku telah sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu.